Gaya Baby Leslar ngisi podcast Gilang Dirga, pakai kaos yang mahalnya bukan main. Baby Leslar ditunjuk sebagai bintang tamu podcast Gilang Dirga, Ruang Interogasi. Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar pun tampil simpel tapi tetap kece dalam kesempatan tersebut. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar kini baru berusia 5 bulan lebih. Kendati begitu, Baby Leslar sudah ditunjuk untuk mengisi podcast Gilang Dirga. Video podcast Baby Leslar sudah tayang pada 12 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, Baby Leslar tampil simpel memakai kaos yang dipadukan dengan celana. Tak lupa ia mengenakan sepatu kece untuk melengkapi penampilannya. Kendati terlihat simpel, gaya Baby Leslar saat ngisi podcast Gilang Dirga cukup mahal. Pasalnya bayi kelahiran 26 Desember 2021 itu memakai kaos branded dari rumah mode Dior. Fakta tersebut diungkap oleh akun Instagram Leslar Al-Fatih underscore fashion lewat unggahan yang dibuat pada Minggu, 12 Juni 2022. Rupanya harga kaos Baby Leslar itu menyentuh angka 3,7 juta rupiah. Tentu saja harga kaos Baby Leslar yang mahalnya bukan main ini membuat netizen kaget. Tak sedikit netizen yang merasa heran dengan harga kaos bayi yang dipakai anak Lesti Kejora. Masya Allah, kaos bayu doang harganya, emoji shock, ujar netizen. Masya Allah cuma kaos, harganya, imbuh yang lain. Mahalan baju liter dari gaji honorer sebulan, tutur lainnya. Masya Allah, komentar yang lain. Astagfirullah bajunya 3 jetong, emoji menangis. Baju bayi padahal. Gue yang beli baju harga 1 jetong aja masih mikir-mikir bang, pungkas netizen. Sementara itu, podcast Gilang Dirga bersama Baby Leslar sudah ditonton lebih dari 2 juta kali sampai hari ini, Kamis, 16 Juni 2022. Presenter kocak itu membahas banyak hal dengan Baby Leslar. Tentu saja Baby Leslar tidak secara langsung menanggapi pertanyaan Gilang Dirga. Pernyataan Baby Leslar kebanyakan hasil editan kocak yang dibuat untuk menanggapi Gilang Dirga. Lucu banget, ya. Yeah.